dengan Reza Maesa. Kalau yang kita sebagai orang tua mengarahkan kan gitu. Ya kalau kita kan sempat membandingkan dengan beberapa SMP-SMP yang lain, saya lihat secara prestasi yang sudah diraih murid-murid yang ada di sini sudah sangat bagus ya. Jadi itu yang jadi faktor utama yang bikin kita tertarik untuk coba anak di sekolah di sini. Pengen anaknya lebih berprestasi, mempunyai ilmu dan juga jadi anak yang soleh karena di sini kan keagamannya lebih bagus. Ibu Yuniar. Karena saya ingin anak saya itu pendidikannya bagus yang jelas, terus agamanya bagus dan akhlaknya bagus, itu yang menjadi dasarnya gitu, Pak. Ya banyak sih, karena saya kan orang metro juga, jadi udah banyaklah yang cerita gitu, terus saya juga ngelihat pokoknya bagus, terus prospeknya juga bagus gitu, makanya saya berminat anak saya untuk sekolah di sini gitu. Kalau dilihat-lihat kayaknya sekolahnya ya lebih maju daripada sekolah SMP-SMP yang lain. Terus lebih rapi. Kali dari Muhammad Arif Priantama. Alamatnya di Kencono Baru, Kabupaten. Udah beritanya memang bagus. Ya teman-teman banyak ngobrol gitu. Itu begitu lihat sendiri ya memang bagus dari segi bangunan, segi fasilitas mendukung, ya fasilitas semuanya lah, senang, langsung anak juga senang. Ingin anaknya jadi yang baik, jadi anak soleh, jadi anak pintar, maksudnya berguna bagi agama dan agama pusat dan bahasa.